kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Pemirsa, diduga salah paham akibat petasan, ada 6 rumah warga di Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat dibakar oleh massa. Usai kejadian, sejumlah warga terutama lansia meminta dievakuasi oleh aparat karena trauma atas aksi pembakaran rumah tersebut. Enam rumah warga di Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat Selasa malam dibakar oleh massa. Dari video amatir yang beredar di sejumlah media sosial, nampak petugas dari Kepolisian Resor Lombok Barat bersama aparat TNI menghalau massa yang melakukan pembakaran terhadap rumah warga. Hingga Rabu siang, 6 rumah yang dibakar bersama sebuah sepeda motor masih mengeluarkan asap. Sementara penghuni rumah tidak berada di tempat. Petugas dan beberapa warga melakukan penjagaan di sejumlah titik yang dianggap rawan. Aksi pembakaran rumah warga itu diduga akibat salah paham sebagai buntut aksi pembakaran petasan pada malam takbiran yang memicu ketegangan antar warga sekitar. Di TKP di Desa Mareje sampai pagi ini sudah kondusif. Masyarakat sudah beraktivitas seperti biasa. Kami dari Polres Lombok Barat di backup oleh Polda, kemudian juga rekan-rekan dari TNI, kita membantu mengamankan lokasi pasca kejadian kesalahpahaman tadi malam. Intinya kegiatan kita pagi ini adalah melaksanakan pengamanan sehingga masyarakat bisa beraktivitas seperti semula. Usai kejadian pembakaran 6 rumah di Desa Mareje, sejumlah warga terutama para lansia yang rumahnya berdekatan dengan rumah yang dibakar meminta untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Mereka mengaku trauma dengan aksi pembakaran rumah tersebut. Warga yang sebelumnya mengungsi dan berkumpul di kantor Desa Mareje ini kemudian dipindahkan menggunakan kendaraan operasional TNI dan Polri menuju Mapolres Lombok Barat. Masyarakat ada sebagian sudah kembali ke rumah keluarganya masing-masing, karena ini kan saudara, hampir rata-rata saudara semua. Ada yang sudah menikah dan lain sebagainya. Jadi banyak juga yang sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Aksi pembakaran 6 rumah bersama 1 unit sepeda motor milik warga Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat terjadi sekitar pukul 9 malam pada Selasa. Tim Liputan, CNN Indonesia.